يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها الإخوة أعزني الله وإياكم جميعا pada kesempatan yang berbahagia ini Kembali kita akan melanjutkan kajian rutin kita membahas Kitab Tauhid li Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi rahimahullahu taala. Kitab yang sangat penting untuk kita kaji karena di dalamnya ya menjelaskan tentang uh, bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mentauhidkan Allah dan juga dijelaskan tentang macam-macam e, dan bentuk-bentuk kesyirikan. Dan bab yang sedang kita bahas yaitu tentang apa? Tentang tabarruk ya. 6 ngalap berkah tabarruk. Itu bab berapa itu? Bab ke 9 telah kita sampaikan bahwasanya tabarruk itu tidak semuanya e, dianggap syirik. Ya, ada tabarruk yang memang itu bagian dari syariat dan merupakan bentuk ibadah dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya tabarruk yang disyariatkan itu jika memenuhi berapa syarat tiga yang pertama meyakini bahwasanya keberkahan itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala yang kedua enam media yang kita gunakan untuk bertabaruk itu dibenarkan menurut syariat dan yang ketiga iya yaitu bahwasanya tata cara bertabaruknya juga harus sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka berikutnya kita akan bacakan dalil-dalil yang dibawakan oleh muallif rahimahullah taala tentang tabarruk yang batil. Tabarruk yang dikategorikan bersifat syirik menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Beliau membawakan dua dalil, satu dalil Al-Qur'an dan yang kedua dalil dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang pertama mu'alif uh, al membawakan surat An-Najm ya ayat 19. Kita baca ayatnya. Afara'aitumullata wal 'azza wa salisatal ukhra alakumudh zakar walahul unsa tilka idan kismatun diza in hiya illa asma'un um sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan iyattabi'una illa dhanna wa ma anfus wa laqad ja'ahum mir rabbihimul huda kita baca artinya Afara'aitumul lata wal uzza apakah patut bagi kamu yakni orang-orang musyrik menganggap Lata dan Uzza dan yang ketiganya adalah Manat ya yang mana mereka mengatakan bahwasanya Manat ini adalah anak perempuan Allah Subhanahu wa taala ya makanya Allah mengatakan alakumudzakaru walahul unsa Ya, apakah patut untuk kamu anak laki-laki sedangkan untuk anak apa e, untuk Allah adalah anak perempuan sementara mereka sendiri ya kalau dikhabarkan tentang kelahiran baik perempuan mereka pun apa marah tentu tilka dan kismatun diza. yang demikian itu tentulah sesuatu pembagian yang tidak adil itu tiada lain hanyalah nama-nama yang kamu dan bapak-bapak kamu ada-adakan. Allah tidak menurunkan sesuatu keterangan pun untuk menyembahnya. Mereka tidak lain hanyalah sangkan-sangkaan, dan apa yang diingini oleh awahan nafsu mereka, dan sesungguhnya telah datang petunjuk kepada mereka dan dari roh mereka. Baik, jadi eh, apa kaitan? ayat ini dengan bab yang sedang kita bahas jamaah sekalian di mana orang-orang musyrikin Arab yang mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala ya di mana mereka menjadikan berhala-berhala tersebut tadi itu yang kita sebut Lata, Uzza dan siapa lagi? Manat itu adalah nama-nama berhala dari Tuhan-Tuhan mereka. Mereka sembah. Mereka jadikan tempat untuk berdoa. Mereka ngalap berkah di situ. ya. Karenanya mereka selalu mendatangi berhala-berhala tersebut. Maka ya demikian pula orang-orang yang bertabaruk dengan kuburan itu penilaiannya sama dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin. Jadi ini sisi pendalilan ayat yang sedang kita bahas dengan bab tabaruk. Sekali lagi Allah Subhanahu wa taala mencela tindakan orang-orang musyrikin Arab yang mereka bertabaruk dengan tuhan-tuhan mereka. Berhala-berhala mereka. Maka demikian pula kita dilarang bertabaruk dengan benda-benda apa saja yang jelas-jelas tidak memberikan manfaat dan madorot. Iya, yeah. contoh misalnya uh, yang sudah kita contohkan pada pertemuan yang lalu, yaitu ada sebagian masyarakat kita yang bertabaruk dengan batu Al-Quran menjadikan tempat tersebut untuk toaf. Ah. Pertanyaannya, apakah batu Quran tersebut bisa memberikan manfaat? Jawabannya tidak. Apakah bisa menolak bala? Jawabannya juga tidak. Ya, maka seorang yang bertabaruk dengan batu Al-Quran, dia telah terjemus ke dalam kesyirikan. Jadi sama halnya dengan perbuatan orang-orang musyrikin Arab. Ia ya, mereka datang ke patung, hanya saja memang namanya yang berbeda, tetapi hakikatnya sama. Orang-orang musyrikin mereka menggantungkan hatinya dengan berhala-berhala itu, ya kan? Nah, demikian pula ya, sebagian masyarakat kita ketika mendatangi batu Al-Qur'an, harapannya hatinya itu bergantung dengan batu tersebut. Bisa dipahami jamaah sekalian ya? sisi pendalilannya? Baik. Eh, kemudian kita jelaskan sedikit tentang nama-nama berhala tersebut ini adalah tiga nama ya berhala yang mungkin disebut sebagai ketuanya ya pemimpin berhalanya karena kita tahu ketika Nabi SAW menaklukkan kota Mekah menguasai kota Mekah ternyata didapati ada berhala berapa jemaah sekalian tuh? 300-an, 360-an lebih. Nah, tapi kenapa yang disebut hanya tiga berhala saja? Maka kita jawab jemaah sekalian, ya, disebutkan hanya tiga berhala itu karena itulah berhala yang terkenal. Yang banyak dikenal oleh orang-orang apa namanya musyrikin Arab dan juga tiga berhala ini? Ya, sebenarnya sebagai apa namanya visual ya, visualisasi dari nama orang-orang soleh sebelum mereka. Ya, makanya yang pertama disebut nama berhalanya apa? Al lata. Siapakah lata? Ya, jadi... Lata ini bisa dibaca dengan dua cara. Yang pertama dengan mentasdid alata, ya dengan mentasdid ini adalah bacaan sahabat Abdullah bin Abbas. Ya, apa e, arti dari alata al dengan mentasdid? Yaitu berhala yang asalnya adalah seorang laki-laki yang biasa mengolah tepung ya jadi dibuat adonan ya dicampur dengan minyak samin setelah itu diberikan kepada jamaah haji yang datang dari penjuru dunia datang ke kota Mekah untuk tawaf ya untuk mendatangi Ka'bah jadi Lata ini adalah orang yang memberikan makan jadi bisa kita katakan Alata Al ini dahulunya adalah orang yang sangat apa? Dermawan Orang yang suka menolong Istilahnya Apa namanya itu? Panjang tangan atau apa? Ya suka memberi gitu ya Suka memberi Nah setelah dia meninggal dunia Maka orang-orang pun ya Selalu berkumpul Di sekitar kuburannya ya untuk mengenang mengingat jasa-jasa yang sudah banyak e, dilakukan oleh al -Lata. Nah, lama kelamaan begitulah talbis iblis, tipu daya syaitan. Ya, mereka tidak hanya cukup ya, e, menjadikan manusia beribadah di sisi kuburan. Tetapi dia akan terus berupaya dan berusaha bagaimana agar manusia itu menyembah kuburan tersebut. Maka timbullah ide di antara mereka, udah kalau begitu kita buatkan patung saja. Ya kan? Jadi kebiasaan mengenang jasa dengan membuat patung itu sebenarnya sudah ada sejak zaman dahulu. Ya, seperti kita saja kan banyak tuh ya, patung-patung di pinggir jalan. Ada patung jenderal siapa? Sudirman ya jenderal ini, jenderal itu, ya kan? Dalam rangka untuk apa itu coba? Mengenang jasa, iya kan? Dan itulah yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin. Mereka awalnya membuat patung untuk menang jasa mereka. Nah, setelah mati generasi yang pertama itu, maka datanglah generasi berikutnya yang mereka nggak tahu menau. Dia kira itu adalah sesembahan hingga akhirnya mereka pun menyembahnya. Jadi itu makna allata yang pertama dengan mentasdid huruf ta. Adapun makna yang kedua tanpa mentasdid. Berarti dibacanya gimana? Lata. Ya. Lata maknanya adalah pecahan dari kata Allah, ilah. Ya, mereka mengambil sebagian dari nama Allah untuk diberikan kepada berhala mereka ini. Ya, yang mereka buat dari ukiran batu ya yang mereka ambil dari Thaif kemudian mereka bawa ke Mekah ya untuk disembah. Itu jamaah sekalian. Jadi berhala yang pertama, Alata. Yang kedua apa jemaah? Uzza. Apa ini Uzza? Uzza adalah nama sebuah pohon yang dihias, diperindah, bahkan dibuat eh, apa namanya tempat-tempat duduk ya seperti pendopo, yang mana pohon ini berada di suatu tempat antara Mekah dan Taif. Ya, jadi kalau tadi alatnya Al itu adalah patung, kalau uza ini adalah apa? pohon. Jadi pohon yang dianggap keramat, ya pohon yang dianggap mendatangkan keberkahan. Makanya pada Perang Uhud, Abu Sofyan mengatakan kepada kaum Muslimin yang saat itu Abu Sofyan masih dalam keadaan kafir, mereka berbangga-bangga dengan mengatakan kami punya Uzza dan kalian tidak punya Uzza. Maka Rasulullah mengatakan, Allahumma aulana wa la Ya Allah adalah maula kami. Ya, Allah adalah kekasih kami, kalian tidak punya Allah Subhanahu wa taala. Nah, nah makanya uh, dikisahkan ketika terjadi Fathu Mekah Rasulullah sallallahu mengutus beberapa sahabat di antaranya mengutus Khalid bin Walid untuk memotong-motong pohon tersebut ya jadi Rasulullah menyuruh Khalid bin Walid untuk menebang pohon itu datanglah Khalid dia tebang pohon tersebut dan bangunan-bangunan yang ada di sisi pohonan itu ya seperti taman-taman begitu -taman kan tempat mereka berkumpul selesai ditebang dia pun kembali kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saya mengatakan, ya Rasulullah, ya kami sudah menebang pohon tersebut. Maka Nabi mengatakan kepadanya, kamu belum berbuat apa-apa, kamu belum melakukan apa-apa. Khalid pun mengatakan, sudah ya Rasulullah, sudah aku tebang. Silahkan kau datangi pohon lagi. Maka Khalid pun berangkat. Ya ke tempat tersebut ternyata dia mendapati ada perempuan yang tidak berpakaian dan rambutnya itu terurai ya eh, ke apa namanya rambutnya panjang terurai ke tanah dan menutupi wajahnya maka Khalid bin Walid pun langsung membunuhnya Nabi berkata itulah Uzza. Jadi pada dasarnya ya pohon yang mereka sembuh itu, yang sembah itu ada ada siapa ya jemaah? Ada syaitonnya, ada iblisnya. Itulah mungkin kadang-kadang ketika seorang datang ke tempat yang keramat ya kan bertapa ada suara yang memanggil-manggil dia ya kan. Nah itu dianggapnya dia mendapatkan wangsit itu kan dianggap mendapatkan ilham, ternyata itulah suara syaitan. Subhanallah jemaah Begitulah tipu daya syaitan begitu licik, ya ma Iya. Contoh misalnya yang sering kita dapati itu di gunung-gunung. Hampir semua gunung-gunung itu banyak sesajen di sana. Apalagi yang namanya Gunung Lau. Iya. Nah, pernah suatu ketika ya ada orang yang naik gunung gitu ya. Dia ngambil biasanya ngambil pohon apa itu? Bunga edelweiss gitu kan. Bunga edelweiss diambil dari dari puncak. Nah, ternyata sampai di bawah kesurupan. Sampai di pos 1 kesurupan. Pas diperiksa, diperiksa, periksa, ternyata dia ngambil apa? Pohon edelweiss. Apa kata orang-orang di bawah itu? Nah ini kamu kualat ini penunggu e, puncak di atas marah Gitu kan? Coba silahkan temannya, ada yang mau kesana kembalikan bunga edelweissnya Dan ini bawa sesajen ke sana Ya kan? Akhirnya diikuti untuk ke sana Ya kan? Dikasih sesajen bunga edelweissnya dikembalikan Ternyata kesurupannya sembuh Nah maka Ya ini menjadi salah satu tipu daya syaitan ya mas kalian sehingga orang pun kalau ke puncak itu takut dia, ya. takut kualat lah istilahnya kan, pamali istilah-istilah seperti itu, ya maka itu tidak lepas dari tipu daya syaitan. Ya seperti ini mungkin, ya orang yang datang ke pohon uzza bertabaruk, ya kan mengadukan nasibnya atau mungkin ketika dia sedang husu tiba-tiba ada suara ternyata itu syaitan yang menjelma menjadi wanita yang rambutnya panjang. Subhanallah jamaah sekalian. Ini juga menunjukkan kepada kita bahwasanya jin bisa menjelma atau tidak? Bisa menjelma. Dan kita nggak boleh takut. Lihat di sini. Khalid bin Walid tidak takut langsung diapain? Dibunuh. Karena dia paham. Ini bukan manusia biasa. Rambutnya coba panjang gitu kan. Kita kalau ketemu kayak gitu gimana jemaah? Hah? kabur gitu. Ya. Enam Jadi ya demikian, tipu daya syaitan. Kadang dia ya, jin itu bersuara. Ya. Hei, kamu mau minta apa, ya? 6. Nah. nah, itu ya, Al-Uzza. Kemudian yang ketiga apa? Al-Manat. Nih, Al-Manat ini adalah nama berhala di suatu daerah namanya Musallal. Ya. Uh, yaitu namanya kudai antara Mekah dan Madinah. Berhala ini biasa diagungkan oleh penduduk Madinah saat itu. Iya. Yeah. Berasal dari kata al karena banyaknya darah hewan kurban di dekatnya. Jadi memang banyak uh, apa namanya orang-orang yang menyembelih di uh, sisi berhala tersebut. Baik. Jadi itu zaman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala tiga nama berhala yang sering kita dengar. Yang pertama apa? Lata. Yang kedua? Uzzah. Yang ketiga? Manat. Ini berhala yang disembah oleh orang-orang musyrikin Arab. Beda lagi berhala yang disembah oleh kaumnya Nabi Nuh. Ada yang tahu nama-namanya? Ya'gus, Gus, Yauk, Nasro, ya kan? Itu disebutkan dalam surat apa itu? Dalam surat Nuh. No. Baik, diantara e, di antara faedah yang bisa kita petik dari ayat ini, surat apa tadi? An-Najm ya, ayat berapa? Iya, yeah. di antara faedah yang bisa kita petik dari ayat ini, bahwa bertabaruk ngalah berkah kepada pohon dan batu merupakan bentuk kesyirikan sekali lagi semua bentuk bertabaruk kepada pohon dan batu itu merupakan kesyirikan kecuali batu apa ya hajar aswad Selain itu ada enggak? Enam, tidak ada ya, hanya hajar aswad. Makanya batu-batu selain hajar aswad, seperti batu yang ada di Gua Hiro batu-batu yang ada di Jabar Rahma, apalagi batu-batu yang ada di Indonesia, ya, eh, yang banyak dijadikan sebagai tempat keramat, mereka bertabaruk di situ itu merupakan bentuk kesyirikan. Ya. Dan memang ya kenapa mu'alif di sini menyebutkan secara khusus babu mantabar roka bisa jarin aw hajarin. Bab bertabaruk dengan pohon dan batu secara khusus. Karena banyaknya manusia yang bertabaruk dengan media ini, jemaah. Iya. Makanya tadi saya sampaikan di Hampir semua gunung itu ada ada batu-batu yang dikeramatkan, seperti di Gunung Merbabu itu di Pos 3 ada eh, batu besar, kemudian dia di apa ya kayak ada lobangnya gitu, bentuk cembung. Nah itu nggak boleh duduk di situ, iya nggak boleh. duduk katanya ada penunggu nyala ada ininya lah, ada itunya lah gitu kan. Saya pernah saya lihat itu banyak koin di situ banyak duit. Jadi orang menaruh duit untuk mendapatkan apa? keberkahan. Iya, jadi semua bentuk bertabaruk dengan pohon ataupun batu itu merupakan bentuk kesyirikan. Nah, kemudian orang yang e, ngalap berkah dengan kuburan itu sama dengan orang yang ngalap berkah dengan Lata dan Uzza. Iya, karena sama-sama benda ya kan. Orang yang orang-orang musyrikin -orang Arab yang bertabaruk dengan Lata, Lata itu kenapa? batu ya kan jadi sama dengan orang yang bertabaruk dengan batu lainnya nah kemudian eh, yang kedua bahwa di dalam menetapkan suatu hukum perhatikan di dalam menetapkan suatu hukum yang kita lihat adalah hakikatnya bukan namanya Iya. Kalau hakikatnya sama, maka iya, kita hukumi sesuai dengan hukumnya. Contoh misalnya eh seperti pemikiran-pemikiran sesat ya yang masuk ke negeri kita yang berusaha untuk merusak ajaran Islam yaitu pemikiran liberal sebelum nama liberal apa jemaah? Orientalis liberal, kemudian sekarang menjadi apa itu? Nusantara atau Anus gitu kan. Agama Nusantara. Iya. Pemikirannya sama ya kan? Pemikirannya sama. Maka sama-sama sesat begitu loh. Iya, atau dulu ada Islam Jamaah, kemudian berubah menjadi Lemkari, kemudian sekarang apa? LDI. Namanya beda tapi hakikatnya sama, maka sama aja. Demikian pula ya ini nih, ya. Mereka dulu ngalah berkah dengan batu yang diukir menjadi patung. Nah, sekarang mereka bertabrut dengan batu Quran dengan batu ini sama aja. Jadi itulah al-ibratu bil haqa'iq wa laysa bil asma'. Di dalam menentukan suatu hukum kita melihat apa? Hakikatnya, bukan apa? Bukan namanya jelas ya ma? Nah, kemudian yang kedua disyariatkan membantah orang-orang musyrik dalam memberantas kesyirikan dengan uh, dalam memberantas kesyirikan dan menegakkan Tauhid dengan cara menggunakan akal sehat. Iya. Dan sekali lagi disyariatkan membantah orang-orang kafir. Mungkin seperti antum punya teman non-Muslim orang Nasrani, orang Kristen, orang Buddha, orang Hindu punya nggak teman non Muslim jamaah? Punya. Nah kalau misalnya punya, maka ya kita boleh berteman sama dia, tapi jangan terlalu akrab dan cari celah di mana kita bisa mendakwahkan kepadanya tentang Islam. Silahkan jawab ini subhanallah Lihatlah Rasulullah s.a.w beliau tidak lepas dari yang namanya mengajak orang untuk memeluk agama Islam. Karena ketika dia menyatakan asyhadu alla ilaha illallah, maka inilah satu kalimat yang bisa dijadikan hujah di hadapan Allah yang membuat dia selamat dari siksaan neraka. Lihat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika pamannya sedang eh, apa namanya sedang sakratul maut artinya sudah terlihat tanda-tanda kematiannya. Rasulullah datang kepadanya mengatakan kulia ammi kulla ilaha illallah wahai paman ucapkan kalimat apa? La ilaha illallah. Kalimatun uhaju inallah, kalimat yang aku akan jadikan hujah di hadapan di hadapan Allah. Tapi ternyata di sisi kanan, di sisi kirinya ada siapa jemaah? Ada Abu Jahal, dan ada Abdullah bin Umayyah. Dia mengatakan, Wahai Abu Talib, apakah engkau tidak senang dengan agama nenek moyangmu? Tuh. <tuh> iya. Nabi pun mengulang lagi. Wahai pamanku, katakan la ilaha illallah. Ternyata kedua orang ini pun mengatakan dengan yang sama. Abu Talib, engkau nggak senang dengan agama nenek moyangmu? Hingga akhirnya Abu Talib meninggal di atas agamanya Abdul Muthalib. Dan ini juga sangat penting bagi kita untuk mencari teman yang apa? teman yang soleh asohib As sahib teman itu menggeret jemaah subhanallah kalau antum punya teman tiba waktu sholat yuk kita ke masjid subhanallah indah jemaah sekalian tapi kalau antum punya teman lagi ngopi gitu kan mendengar azan ya ya sibuk main game sibuk ngobrol gitu kan ya maka itu namanya teman yang buruk yang bukan mengajak kita ke surga. Nah, demikian pula seorang pemuda yang sakit, pemuda Yahudi. Nabi mendatanginya dan mendakwahkannya untuk memeluk agama Islam. Iya. Jadi penting bagi kita untuk berdakwah. Dan ketika mendakwahi mereka, kalau kan otomatis mereka kan nggak nggak ini ya, nggak terima. Kadang kita bacakan ayat Al-Quran, tapi kita apa namanya bantah mereka dengan logika seperti di sini. Ya, Allah bantah orang-orang musyrikin Arab tuh lata uzza yang kalian sembah, emang mereka bisa memberikan manfaat, iya bahkan ee, dalam ayat-ayat yang sudah kita pernah bahas itu kan yang mana Nabi Ibrahim memecah ee, apa, apa namanya, hancurkan berhala iya, kemudian ternyata Nabi Ibrahim menggantungkan kampak di berhala yang paling besar ketika ditanya, apakah engkau yang menghancurkan tuh, tanya, tanya tuh sama yang lebih besar jawabnya yang lebih besar Enggak, ini sama saja kan membantah mereka. Tuh Tuhan yang kalian sembah, diem aja. Kagak ngelawan, enggak melindungi berhala-berhala uh, yang kecil lainnya. Ya, kemudian faedah lainnya yang bisa kita petik uh, dari hadis ini adalah hukum itu tidaklah ditetapkan kecuali berdasarkan dalil yang jelas, bukan prasangka sekali lagi hukum itu tidaklah ditetapkan kecuali berdasarkan dengan dalil yang jelas jadi bukan apa bukan prasangka ya nah di sini Nabi saw ya menghukumi orang-orang yang menyembah lata uzza itu termasuk kesyirikan ya karena tidak ada dalil yang menyatakan hal tersebut kemudian faidah yang keempat bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan hujah dengan diutusnya para rasul dan diturunkan kitab-kitab ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan hujah dengan diutusnya para rasul dan diturunkannya kitab-kitab. Artinya ya di zaman sekarang bagi kita yang hidup di zaman modern ya yang sudah sampai kepada kita Al-Quran ya, Demikian pula banyak kajian-kajian ilmu Ketika dia enggan mengikuti kebenaran Berarti sudah tegak bagi dia hujah Sudah sudah tidak ada lagi istilahnya Oh dia mah orang enggak tahu Ya kan? Nah makanya sering ada pertanyaan Bagaimana dengan orang yang Belum pernah mendengarkan ayat-ayat Al-Quran sehingga dia pun terjerumus ke dalam kesyirikan. Maka ada dua kemungkinan. Yang pertama, jika dia hidup di kota, ya kan? Sekarang YouTube, kemudian juga media-media ilmu sangat banyak. Maka ketika dia terjerumus ke dalam kesyirikan, maka tidak ada uzur lagi bagi dia. Kenapa? Karena sudah ada media-media, apa ilmu berbeda dengan mungkin orang-orang yang hidup di pedalaman ia enggak tahu sama sekali dunia luar maka hisapnya diserahkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala seperti orang yang tinggal di mana jemaah baduy 6 nah, ya di, di Papua ya pokoknya yaitu semuanya uh, diserahkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala baik uh, jemaah sekalian jadi itu e, dalil dari Al-Quran. E, saya kira cukup itu ya dalil yang pertama. Adapun dalil yang kedua, insya Allah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Kita buka tanya jawab, barangkali jemaah ada pertanyaan, silahkan. Ana e, punya pertanyaan yang terkait tadi uh, berdakwah dengan teman yang non muslim Naam. nah batasan-batasannya apa saja ya Ustaz artinya uh, berkaitan dengan Quran Surat Al-Kafirun juga pendalilan itu uh, batasannya apa saja mungkin itu Ustaz syukran jazakallah khair Naam ahsan jadi tentang uh, berteman dengan uh, orang kafir ya. Kita harus mengetahui batasan-batasannya. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri menyebutkan di dalam uh, Al-Qur'an itu kan. Ya amanu la tattakhidul yahuda wan nasara aulia Janganlah kalian menjadikan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani sebagai aulia. Aulia ini kan bermakna umum ya. E, kekasih, teman dekat dan yang lainnya. Nah, pertemanan yang diperbolehkan kepada mereka adalah pertemanan yang sifatnya tidak terlalu dekat ya. Kayak misalnya teman kuliah. Tapi jangan istilahnya kita terlalu dekat kemana-mana aja bareng ya kan sering nginep di rumah dia ini nggak boleh curhat sama dia ya kecuali jika memang dia ada tanda-tanda ingin memeluk agama Islam maka terus kita pepet kalau seperti itu ya kenapa karena kalau kita menjadikan dia sebagai teman dekat sebagai teman akrab nanti tadi khawatir as sahib, sahib teman itu bisa apa? Menggerek, menarik, sehingga dialah malah yang terpengaruh. Jelas, itu batasannya. Ya intinya nggak boleh jadikan dia teman dekat, tidak boleh jadikan teman curhat, ya. Makanya juga Allah mengatakan dalam surat Mujadilah, engkau tidak akan mendapati orang-orang yang beriman, mereka mencintai ya orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Wallahu a'lam. Bisa saya ingin bertanya terkait masalah batu nah. yang sering beredar di masyarakat ini ada beberapa tempat-tempat terapi yang kampanye itu batu Sehat gitu itu batu Korea. Korea gitu kok pak nah, Itu hukumnya gimana kalau ustadz? Batu batu Korea? Ya kayak bisa batu giok kali ya bisa iya maka yang pertama ketika antum mendapatkan batu tersebut ya untuk memastikan apakah itu termasuk tabaruk yang terlarang atau bagian dari usaha untuk apa penyembuhan kalau eh, memang itu sesuai dengan penelitian medis dokter bilang, oh ya ini bisa ada mengandung ini segala macam, maka boleh kita terima dan boleh kita jadikan sebagai sebab untuk penyembuhan. Tapi kalau ternyata, ya itu hanyalah sugesti ya kan. Jadi nanyanya itu bukan sama dokter, nanya, apa Afwan, nanyanya itu bukan sama marketing ya. Kalau antum nanya sama marketing, wah oh, ini bagus nih ininya nih, apa testimoninya nih gitu kan? Ya jadi nanya jangan nama marketing, ya. Nanya sama siapa? Dokter. Dan setahu saya itu tidak setahu saya ya tidak memberikan efek banyak. Tidak memberikan apa? Efek banyak begitu. Karena ya apa namanya hanya sedang sugestinya pak yang apa namanya yang tinggi gitu ya. Sampai saya untuk pernah kemarin tuh ya ke Baduy gitu ya ada gelang tawarin pak ini gelang obat buat keseleo katanya saya bilang nggak sekalian pak buat obat asam urat begitu Iya <laughs> ya yaitu ya itu marketing biasa gitu kan <laughs> gelang apa jadi lebih baik nggak usah ya nggak usah karena kita khawatir ada ketergantungan di situ kecuali memang secara medis dibenarkan kalau ganti nama anak karena keberatan nama hukumnya apa ya? Keberatan maksudnya apa nih? Kalau memang anaknya terlalu panjang, dipanggilnya susah, enggak apa-apa. Tapi kalau keyakinannya sakit-sakitan terus. Nah ini yang enggak boleh. Ini mengandung makna tatayur, yaitu menganggap nama itu membawa apa? Sial. Baik, jamaah sekalian. Uh, saya mohon maaf untuk sampai di sini saja, karena saya ada keperluan. Ya, semoga bermanfaat. Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang uh, membahas dalil yang kedua ya. Kita majuin jempat gimana? Jempat ya. Nah, Insya Allah. wa bihamdika. Shahdualla ilailanta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.